Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Admin. Selamat pagi bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, video pada kali ini Admin upload lagi, sudah pastilah tentang Fody lagi MKT ya bosku ya. Khas untuk tanggal 19 bulan 7 2020 bersamaan dengan Ahad. Oke. Di sini admin tidak minta deposit ya bosku ya. Admin tidak minta deposit. Kalau sahabat bosku semuanya kena, admin tidak minta apa-apa juga. Tapi admin minta cuma tonton video ini sampai habis saja. Sebab kali ini admin menggunakan pattern versus binary code. Oke. So, kita tengoklah kemampuan pattern code ini macam mana. Oke. Lagipun pattern nih sama juga dengan binary code-nya, cuma admin gunakan pattern nih pada digit-digit yang admin sediakan. Oke. Dimana setiap pattern itu yang selalu muncul itulah admin gunakan. Oke. Oh ya, sebelum itu admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Sekali lagi admin ulang, tiada paksaan untuk follow. Kepada siapa yang mau follow dipersilakan. Oke, so tanpa kita buang masa, kalau Indon cakap tanpa basa-basi, ayo guys kita masuk ke digit-digitnya. Oke, dekat sini admin sudah sediakan 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, bahkan 6D. Oke, di mana 1D-nya? 1D-nya adalah yang semua nilainya bosku ya. Oke, untuk 2D-nya, oke. Ini untuk 3D yang ini, untuk 4D yang ini ya bosku ya, ataupun begini 4D, ini 2D, ini 3D pun boleh juga. Kalau 5D macam biasalah, nah begini, begini, oke, boleh juga ya bosku ya, begini, begini, ataupun begini dan begini, oke, boleh juga ya bosku ya. Untuk 6D macam biasalah full, kita ambil full, tapi jangan lupa buat statistik juga. Oke, so kita akan gabungkan digit-digit ini menggunakan pattern yang admin selalu gunakan ataupun admin kumpul ya, dimana setiap pattern yang selalu naik itu admin akan gunakan. Oke, so kepada sesiapa sahabat bosku semuanya, jangan di skip videonya, takut nanti sahabat tidak tahu datangnya Fody itu melalui pattern apa yang admin gunakan. Oke, okay? So nanti hasil gabungan 1D, 2D bahkan Fody nya nanti kita akan masukkan di 9 kotak kosong ini ya bosku ya. Oke, okay. Kepada sahabat semua, siapa-siapa yang mau mendapatkan update-update Fody setiap minggu, boleh berlangganan di channel Khalid Bosku Official. Oke, okay? Langkahnya mudah, cuma pergi ke youtube.com ataupun YouTube aplikasi dan buat searching dekat YouTube, tulis saja Khalid Bosku Official ataupun TC Fody Bosku, sudah cukup. Oke, okay? Nanti akan muncullah. Dan untuk pattern yang pertama ya bosku ya. Oke, okay? Untuk pattern yang pertama, macam biasa, ini sangat populer ya bosku ya, bentuk Y. Nah, sangat populer bentuk Y ini. Semalam pun ada naik. Oke, okay, kalau tidak silap dekat Damacai. Oke, okay, ini ya. So, susunannya kita ambil dulu 7452. Oke, okay, 7452. Kemudian kita buatlah pemantauan statistik di aplikasi ini. Oke, okay. 7452, betul kah? Oke, okay. Oke, okay. 7452, dan kita buat pemantauan, dan ternyata susunan 7452 belum ada yang tegak pada tahun ini. Oke, okay. Kemungkinan pasti ada ya bos ya, tapi kita tidak pastilah bila. Oke, okay. Itulah wajib kita beli iBox. Oke, okay. Kot-kot lah sangkut. Oke, okay. Next, untuk pattern yang kedua. Oke, okay. Tadi kita gunakan pattern Y untuk dapatkan Fody ini.
Oke, pattern yang kedua pula, admin selalu guna pattern yang ini ya bosku ya. Nah, oke, kemudian kita akan ambil lagi yang paling atas ini. Nah, bentuk pattern ini admin juga tidak tahu, tapi pattern inilah yang selalu naik. Oke, so susunannya 5518. Oke. Next kita buat statistik 5518. Dan ternyata sama juga ya bosku ya. Tahun ini belum ada lagi yang tegak. Oke. So, tahun ini belum ada di Damacai dan Toto. Oke, tahun ini sudah naik di Magnum ya. Untuk bulan 2 dan bulan 6. So, memang ada peluang lah untuk Damacai dan Toto. Oke. Dengan susunan 5518 ataupun kita boleh ubah menjadi 5581. Oke, sama juga ya bosku ya, tidak ada masalah. Oke, itu terpulang kepada sahabat bosku semuanya lah, sama ada mau diganti 5518 ataupun 5581. Itu terpulang ya bosku ya. Itu terpulang pada sahabat-sahabat bosku semuanya. Admin tulislah supaya tidak ketinggalan ya. Oke, sama juga tuh. Event kita iBox pun kena lah kalau ada yang timbul, kalau ada yang keputusannya 5518. Oke. Dan untuk foodie yang ketiga, pattern yang ketiga kita gunakan pattern siapa yang suka main puzzle tuh memang tahulah bentuk patternnya. Dia bentuk pattern L kecil ya. Nah, dia bentuk pattern L kecil, kemudian kita ambil di sudut paling atas ini. Nah, ini ya bosku ya. So, kita akan dapatlah 6959. 6959. Oke. Okay. Kita dapat lagi angka kawin. Oke. Okay. 6959. Oke, okay. So kita dapat sudah keputusannya. Wih. Kebanyakan spesial ya bosku ya. Oke, ini memang ada peluang. 6959 kita buat catatan. Oke, 6959. Oke. Next. Kita sambung ke body yang keempat by pattern bentuk panah. Oke, kita gunakan bentuk panah. Mana dia? Oke, ini. 924. Oke, diikuti tahi lalat. Oke, dekat sini bukan tahi lalat ya bos ya. Oke, nah, titik paling hujung. Oke, paling hujung kita dapat lagi angka kawin 9244. Oke, 9244. Next kita buat pemantauan statistik. Oke, 9244. Oke, dan ternyata keputusannya pun sama juga ya bosku ya. Tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 9244. Oke, tahun lalu sudah dekat Damacai, itu pun kena consolation. Oke, so mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak puas hati, boleh jadi buat macam begini ataupun begini ya bosku ya, tidak ada masalah. Nah, 9424. Oke. 9424. Dan siapa mau beli tegak bolehlah, ataupun paling selamat beli iBox ya bosku ya. Oke. Next. Nah, ini pattern nah bosku ya. Ini pattern yang kelima ya bosku ya. Oke, pattern yang kelima simple saja bosku. Memang ada sudah awal-awal tadi admin sudah buat, yaitu ini tegak saja ya bosku ya, just follow saja 2759. Oke, dan kemudian kita buat pantauan lah 2759 dan hasilnya sama juga, ternyata tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 2759. Tahun lalu sudah dua kali tegak ya bosku ya.
Okay, mungkin ada juga yang tidak puas hati, boleh digantilah dia punya susunan macam begini. Okay, kita boleh tes search. Okay, nah, begini. Okay, 995. Okay, ataupun 975. Ataupun 7. Sampailah kita agak-agak puas hati macam ni. Okay, ini sudah 3 tahunnya, 2957. Okay, 2957. Nah, subscribe bosku, kita sudah ada list 1, 2, 3, 4, 5 list podi by pattern. Okay, next untuk podi yang keenam, kali ini agak ganjil sikit ya bosku ya, dia punya pattern. Pattern dia bentuk macam ini bosku, sama juga angka kawin ya bosku ya, angka kawin juga. So kita akan dapatlah 5588. Oke, admin ambil begini, ini. So mana yang terdekat adalah 555. Oke, so 5588. Oke, 5588. Kita buat pantauan sedikit, 5588. Sebab kebelakangan ini memang banyak angka-angka yang ganjil macam begini ya bosku ya. Ada yang 3 kali 6, oke? Okay? Ada yang 3 kali 4, macam-macam. Oke, okay, ini kali kita ambil yang inilah pula. 8558. Oke, okay, sama sudah ada yang naik. So 8585. Ini peluang nanti ya bosku ya, kita ganti sedikit. 855. Ah, inilah kita ambil ya bosku ya. Oke, kita ganti saja 8855. Oke, selesai. So kita lanjutkan untuk podi yang ke-7 ya, kalau tidak silap. Oke, podi yang ke-7 kita buat pattern simple, tapi pattern ini selalu juga naik. Oke, yaitu kita gunakan pattern yang ke-4nya bosku ya. Nah, begini. Kemudian kita ambil apa itu 4 4 2 2 2. Nah, ini yang macam tadi admin sudah cakap tuh. Oke. Okay. 3 kali 2 4. Nah, macam begitu. 2 2 2 4. Oke, okay, tapi kita tidak mau pakai pattern itu. Kita next pattern di sini pula. Tegak 2378. Oke. Okay. 2378. So kita buat pantauan 2378. Kita akan dapat, nah, macam ini sudah naik ya bosku ya, tegak. Oke. Okay. Oke, okay, sudah tegak. So kita pusing lah. 87. Oke. Okay. Oke, okay, jadilah 2387. Oke, okay, 2387. So tinggal kita eyebox sajalah nanti ya bosku ya. Oke, okay, untuk pattern yang ke-8 biasanya admin guna pattern ya bosku ya, dan kita akan mendapat hasil fodi kawin lagi. Oke, okay. 2230. Oke, okay, kita buat pantauan 2230 dan hasilnya ini dia ya bos ya. Oke, okay, dan kita tidak payah ubah-ubah. Oke, okay, untuk 3 ini kenapa dia ada 2 body itu terpulang. Oke, okay, sama ada kita mau beli tegak ataupun eyebox, sama juga itu. Oke, okay, untuk body yang penghabisan kita ambil pattern simple saja. Oke, okay, pattern L. Oke, okay, ya bosku ya, pattern yang last kali adalah bentuk L. Oke, okay, 6940. Oke, okay, 6940. Oke, okay, dan
So kita tinggal buat pantauan 6940. Kita akan dapatlah keputusannya. Untuk tahun ini belum ada yang tegak. Tahun lalu juga belum ada yang tegak. Oke, sudah agak-agak 3 tahun lah ya bos ya, belum tegak lagi susunan ini. So kemungkinan memang pasti ada ya. Ini oke. So itu saja yang admin dapat bantu sahabat bosku semuanya. Oke. Dan sampai sini saja video ini. Oke, admin tidak boleh buat video panjang-panjang sebab data admin sudah ciput. Dan satu lagi, kebelakangan ini line tidak cun. Memang siput ya bos ya. So itu bukan jadi masalah lah untuk kita cai fodi. Oke. Boleh sahabat-sahabat copy paste yang ini. Oke, yang list 1D, 2D, 3D dan 4D ini. Kemudian buatlah analisa masing-masing. Oke, mengetahui ada masing-masing punya pattern. Oke, digunakan. Itu saja ya bosku ya, kita jumpa malam ini. See ya.